Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Oke, kembali bersama saya Rizky Satrio dalam SPL Audio Channel. Di video kali ini saya akan membahas tetap dengan driver Twitter, tetapi ini series N ya, dari CLA by SPL Audio, yaitu sekarang yang saya akan coba responnya yaitu di tipe N450. Oke, mau tahu seperti apa responnya? Jangan kemana-mana. Pertama-tama buka smart lamp, kemudian kita kirim sinyal generator yaitu Greenlight ya. Oke, kita coba dari tipe N450. Oke, sudah terbaca untuk responnya. Kemudian saya find delay. Oke, sudah ketemu untuk fasenya, sebelumnya. Oke, saya akan capture. Oke, dari hasil yang dibaca smart lab dari respon CLA N450, kita bisa melihat di sini bahwa frekuensi yang didapat dari N450 dari 1,38 kHz sampai di 1947. Ini luar biasa ya, dari sininya ya, dari Twitter sampai super Twitter dia landai terus, jadi di semua frekuensi ada. Tapi yang bahaya ini, nah ini yang di 2,69 ini, kalau kita tidak di cross point atau diturunkan, nah maka ini terjadi, akan nanti sering terjadi feedback kalau ya, kalau kita aplikasikan seperti gini. Oke, untuk lebih detailnya kita lihat spesifikasi di N450. Ya, kita sudah mengetahui respon dari CLA by SPL Audio tipe N450 ya. Oke. Dari hasilnya lumayan ya untuk Twitter dengan harga yang terjangkau, tapi juga kualitasnya tidak diragukan. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di websitenya SPL Audio Profesional, di situ banyak sekali speaker-speaker atau produk-produk dari SPL dan CLA. Oke, sekian itu dari saya Rizky Satrio. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan tindakan atau yang kurang berkenan di hati para pecinta audio, saya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.